Bosku, dia ada kelebihan ya bosku ya. Nah, bagi kalian yang suka Korea ini bisa diganti bosku. Kalian bisa ganti bahasanya menjadi bahasa Korea. Nih, kita coba play. Nah, yang warna biru ini dia bahasa asli dari video tersebut ya. Dan yang hijau ini dia bahasa terjemahan Koreanya ya. Banyak juga ya di sini pilihannya bahasanya. Bahasa Jawa. Oke. Nih, bosku. Dia bisa mengganti dengan bahasa Jawa ya. Kalau yang nggak paham bahasa Inggris dan pengennya bahasa seharinya bahasa Jawa, pengen terjemahin pakai bahasa Jawa bisa ini bosku. Nih, kita coba play ya. Kayak sing di karaoke. Nah, bosku. Terus kita coba lagi bahasa yang lain ya. Kita ulas. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Semoga baik-baik aja ya bosku ya. Dan semoga di tahun baru ini, tahun 2022 ini, targetnya cepat tercapai ya bosku ya. Subscriber, jam tayang maupun monetisasi ya bosku ya. Gua doain semoga cepat tercapai ya bosku ya. Oke bosku, pada kesempatan kali ini gua mau bagiin tutorial atau trik ya. Triknya itu saling berkaitan. Triknya itu bagaimana cara menarik view atau traffic dari luar negeri ya. Dan ini triknya itu tutorial ini gua mau bikin cara membuat subtitle di video kita itu secara otomatis ya. Jadi kita nggak usah ketik lagi, nggak usah mencocokkan lagi, mengetik lagi itu seperti ini ya bosku ya. Oke. Nah, cara mengetik secara manual itu seperti ini ya bosku ya. Kita contohin aja. Nah, yang belum ada subtitlenya kita contoh acak aja ya bosku ya. Ini ya. Nah, terus kita ke subtitle ya. Oke, nah subtitle udah masuk, kita tambahkan bahasa ya. Misalnya kita mau tambahin bahasanya bahasa Inggris ya, bahasa dunia lah ya, bahasa Inggris ya. Kita cari dulu, oke udah ketemu. Nah, terus kita mau tambahin bahasanya tuh di sini kan. Nah, di sini ada beberapa pilihan kan, kita upload atau kita ketik manual. Nah, gue bakalan ajarin kalian bagaimana cara membuatnya secara instan, cukup beberapa kali klik-klik dan tinggal kita upload aja bosku ya. Oke, langsung aja gua contohin itu seperti ini ya bosku ya. Mau tahu caranya ini bagaimana, terus ikutin Palevi Channel. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu bosku. Dan jangan lupa di like dan di komen ya bosku ya. Mau kalian ngerti ataupun kalian mau bertanya, silahkan komen di video ini ya bosku ya. Oke, let's go, kita ke caranya. Oke bosku, langsung aja bosku, kita praktek aja langsung ya bosku ya. Kita pakai gunain extension aja bosku. Extension ini sangat berguna banget buat kalian yang gak terlalu paham atau pasti bahasa Inggris ya. Kalian langsung buka aja webstore. Nah, di sini kalian ketik aja subtitle ganda ya bosku ya. Nah, ini udah ketemu ini. Extensionnya seperti ini bosku. Nah, ini kalian langsung klik aja, tambahkan ke Chrome. Ini gua buka browser yang lain ya. Biar apa? Kalau gua bukanya di sini bosku. Nah, satu lagi gua kasih tahu ya. Kalau gua bukanya di sini, gua edit di masih login di akun ini, nanti dolar kalian bakalan turun ya bosku ya. Karena kalian menonton video kalian sendiri pasti kan kalau ngedit ini kan subtitle. Oke, ini udah ke download, udah kepasang, tinggal kita pasang pin bosku. Oke, pinnya udah kepasang, langsung kita cari videonya ya. Gua contohin ya. Gua cari video gua yang belum ada subtitle ya. Oke, videonya video singkat aja bosku. Nah, yang ini aja mungkin ya. Oke, kita klik video yang target kalian mau kasih subtitle ya. Oke, gua mute dulu. Oke, kalau udah ini udah aktif.
Oke bosku, nah ini kalian tinggal klik aja nih setelan. Nah di sini kan ada tambahan nih kan, ada tambahan unduh subtitle nih. Kalian klik aja unduh subtitle, terus kalian cari bahasa yang mau kalian pasang ya. Ini kan kita mau pilihnya bahasa Inggris ya. Pilih aja Inggris. Oke, udah selesai. Nah, ke bawah lagi ini kita downloadnya dalam bentuk file SRT ya, short ya. Oke, udah download, udah ke download. Kita balik lagi ke channel kita ya bosku ya. Terus kita cari video yang tadi ya. Oke, video yang tadi tentang RDP ya, ini ya. Oke, klik aja bosku. Terus kita ke subtitle. Oke, kita tambah bahasa. Terus cari bahasa Inggris. Oke, Inggris. Udah selesai, kita pilih yang di sini ya, subtitle ya. Jangan salah pilih, tambahkan. Nah, terus di sini kita sinkronkan otomatis, kalian klik. Terus di sini kan edit pengaturan waktu, kalian klik sampingnya opsi. Terus kalian upload file. Terus kalian lanjutkan. Cari file yang udah kalian download tadi. Terus kalian open. Tunggu, oke. Udah selesai, ini tinggal kalian play aja buat mencocokkan. Oke, gua matiin dulu suaranya. Nah, ini kan udah kepasang nih kan. Nah, oke, kita cocokkan ya. Kita dengar suaranya ya. Halo kabar kalian semuanya ya bosku. Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Dan semoga yang lagi usaha kerja subscriber dan lagi ngebus setiap tayang, semoga semuanya cepat tercapai ya bosku ya, tanpa halangan. Nah di sini kalian bisa edit ya bosku ya. Kalau misalnya ada yang nggak cocok kan, nah, seperti ini kita coba ulangin ya. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palevi channel. Nah di sini kan ada yang salah nih. Sini kan Palevi kan. Jadi intonasi kita tuh pada saat nge-record itu harus jelas ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngedit seperti ini ya. Mungkin kedengarannya atau kedeteknya itu Palete ya. Coba kita ulangin. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palet channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah benar ya bosku ya, semuanya udah benar. Kita langsung publish aja ya. Oke, udah selesai nih publish. Nah, sampai di sini kerjaan kita belum selesai ya bosku ya. Kita harus membuat judul dan deskripsi. Nah, fungsinya apa ini? Nah, fungsinya itu nanti target kita kan Inggris nih, yang targetnya Inggris berarti seluruh dunia ya. Nanti video kita ini bisa muncul di beranda orang selain Indonesia ya bosku ya. Pasti kalian pernah nonton video itu kan, judulnya bahasa Indonesia, judul, deskripsi, dan dia ada subtitlenya juga ya. Tapi itu sebenarnya itu dia itu membuatnya seperti ini ya bosku ya. Jadi ada bahasa alternatif. Jadi di luar dari, misalnya dia orang Inggris, di luar dari Inggris dia targetin ke Indonesia ya, jadi dia bikin di sini bahasa subtitlenya itu Indonesia ya bosku ya, judulnya juga. Nah di sini kita langsung aja kita translate aja ya bosku ya, karena gua nggak terlalu paham juga bahasa Inggris ya bosku ya. Nah ini kita copy aja bosku ya, judulnya kita copy, kita pastein di sini. Oke, nah udah sini kita copy aja hasil. Nah kita balik sini. Oh iya, kita tukar Indonesia. Nah ini kita copy aja bosku ya, copy, terus kita balik ke sini, terus judulnya kita pastein di sini. Kalau kalian mau tambahin karakter depan ini seperti gua kan bisa kan, copy aja di sini pasti. Nah deskripsinya juga kalian ambil dari sini bosku ya, kalian tarik. Ini kan kayaknya kepanjangan ya bosku ya, nanti kita edit ya. Oke, udah. Nah ini tinggal kalian kontrol C, terus di sini kita tinggal kontrol V. Nah ini kan kepanjangan kan, berarti kita harus mengorbankan beberapa kata ya. Oke, gua hapus aja yang ini yang nggak terlalu penting ya. Oke, udah selesai, ini dihapus. Terus di bawahnya lagi gua hapus juga ya, musik ya. Musiknya gua hapus aja nih bosku ya.
Terus tarik-tarik ke bawah sampai selesai. Nah, sampai di sini oke. Nah, udah muncul kan ini bosku, tinggal kalian copy aja bosku hasil dari translate-nya. Dari atas sampai ke bawah, Ctrl C, terus balik lagi kita ke channel kita ya bosku. Terus di deskripsi ini tinggal kalian pastein aja. Oke, udah selesai nih bosku. Nah, tinggal kita publish aja bosku. Nah, ini udah selesai, kita coba lihat hasilnya ya bosku ya. Oke, ini kita matiin dulu bosku ya, subtitle gandanya biar gak kedetek ya. Biar emang benar-benar murni ya. Kita coba reload ya bosku ya. Tunggu. Ini bisa menarik traffic dari luar negeri ya bosku ya. Ada yang bertanya juga kemarin bagaimana caranya. Jadi video kalian itu lebih maksimal ya. Oke, kita pilih. Nah, ini udah ada pilihannya, Inggris. Nah, ini kan yang kita tulis tadi nih, yang gua tulis tadi. Oke, gua hidupin dulu semua ya bosku. Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Dan semoga yang lagi usaha kerja subscriber dan lagi ngembus setiap tayang, semoga semuanya cepat tercapai ya bosku ya. Tanpa halangan. Oke bosku, kesempatan kali ini gua mau memberikan giveaway ya. Nah, giveaway apa ini bosku? Gua itu bukan mau giveaway. Bukan mau giveaway uang ataupun mau giveaway apa ya. Gue sebenarnya mau giveaway sesuatu ya, semoga bisa bermanfaat ya buat yang membutuhkan ya. Gue mau giveaway RTV ya bosku ya. Gue mau di... Nah, ini kan ada tulisannya tuh subtitlenya typo ya. Typo ya. Translate-nya nggak terlalu sempurna ya. Kalian bisa edit lagi bosku di sini bosku ya. Kalau kalian memang mau sempurna banget, nah bahasa Inggrisnya kalian bisa cocokkan di sini ya bosku. Gua matiin dulu suaranya. Nah, kita play, kalian lihat. Kalau menurut kalian itu bahasanya salah, kalian bisa edit di sini bosku ya. Kalian stop, misalnya di sini part ini kalian ganti, terus gampang, udah selesai deh. Nah, satu lagi kelebihan dari extension itu, dia ada kelebihan ya bosku ya. Nah, bagi kalian yang suka Korea ini bisa diganti bosku. Kalian bisa ganti bahasanya menjadi bahasa Korea. Nih, kita coba play. Nah, yang warna biru ini dia bahasa asli dari video tersebut ya. Dan yang hijau ini dia bahasa terjemahan Koreanya ya. Banyak juga ya di sini pilihannya bahasanya. Bahasa Jawa. Oke. Nih, bosku. Dia bisa berganti dengan bahasa Jawa ya. Kalau yang nggak paham bahasa Inggris dan pengennya bahasa seharinya bahasa Jawa, pengen terjemahin pakai bahasa Jawa bisa nih bosku. Nih, kita coba play ya. Kayak sing di karaoke. Nah bosku, terus kita coba lagi bahasa yang lain ya. Kita ulas di sini. Bahasa Latin ada juga bosku. Mongolia, Nepal, Portugis, Rusia. Nah, Rusia juga ada bosku. Nah, ini kalau Rusia seperti ini deh bahasanya. Terus kita cari lagi. Kita coba terakhir ya. Kita coba terakhir. Gua mau coba tuh bahasa Tionghoa. Nah, bagi yang ngerti bahasa Tionghoa bisa pakai bahasa Tionghoa. Di sini ada dua ya, Tionghoa sederhana sama Tionghoa tradisional. Jadi target kalian itu bisa luas ya bosku ya, nggak hanya bahasa orang nggak bisa bahasa Inggris doang. Target kalian bisa orang Cina atau orang Tionghoa bisa bosku ya. Video kalian bisa terjangkau sampai ke mereka, tapi kalian harus edit seperti yang gua kasih tahu tutorial tadi ya bosku ya. Nah, seperti itulah bosku ya. Ini gua jamin bakalan naikin traffic kalian ya bosku ya. Nah, dia bakalan naikin traffic kalian. Kalian klik di analistik, terus ke penonton, terus geografi. Ini kalian lihat ya, gua baru sih bikin subtitle ini
Coba lihat. Oke, Malaysia. Malaysia itu ada sekitar 402 ya. Nah, Amerika Serikat ini perlahan naik ya, bosku ya. Hong Kong. Jadi global ya, global dunia ya. Karena gue baru bikin ya. Subtitlenya baru gue bikin, belum nyampe 1 bulan ya, bosku ya. Nanti semua videonya mau gue bikin subtitlenya bahasa Inggris dan bahasa yang lain ya. Jadi target gue dolarnya bakalan meningkat ya, bosku ya. Seperti itulah bosku ya. Ini cara yang terbaik dan paling aman ya. Oke bosku, gue dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe dan like dan komen ya bosku ya. Dan aktifkan lonceng ya bosku ya. Biar kalau gue update video yang terbaru, yang paling update terbaru dan pastinya berguna buat kalian ya bosku ya. Oke, gue dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.